Bagaimana tuh generasi bangsa emas? Dia diciptakan untuk generasi emas, tapi dia kok malah jam kosong, kok malah di luar. Gimana itu? Generasi bangsa emas macam mana tuh itu? Weh, weh apa kowe? Hei, lah apa kon? Sudah nak, jangan diulangi. Saya berharap kamu semua jadi generasi bangsa emas. Amin. Makasih. Sama-sama. Di hari pertama kalian masuk sekolah, Bapak mau tanya, kalian liburan kemana aja? Saya Pak, saya di Pantai Klayar Pacitan Pak. Kalau saya Taman Bungkul Pak, di Surabaya. Saya liburan ke Bandung Pak, dari Lautan Api. Saya di Puncak Jayawijaya Papua Pak. Saya di Kebun Apel Pak, Malang. Kok semuanya di luar Bojonegoro sih? Kenapa sih nggak di Bojonegoro aja? Kamu tadi di mana Kin? Pantai Klayar Pacitan Pak. Hah? Kenapa sih harus di Pantai Klayar Pacitan? Kan ada Waduk Pacal Bojonegoro, banyunya bersih, bisa memancing, pemandangannya indah. Kok senenganmu neng jopo Bojonegoro? Padahal Bojonegoro iku wis jos. Kalau kamu di mana, Gung? Taman Bungkul, Pak, di Surabaya. Iki nek Agung, kon lapo Taman Bungkul Surabaya. Goleki cak sapa kon? Kon duwe adik tuh kono apa piye? Kan ono to Taman Rejekwesi Bojonegoro. Atuh-atuh Taman Bungkul. Aduh duh, Gung, Agung. Taman Rejekwesi iku mato. Kon ndi, Mim, ki mau? Ke Bandung, Pak, dari Lautan Api. Loh, Mim, kabarnya gimana Bandung? Bandung sehat? Aduh Mim, gimana Teteh, gimana? Kok kamu tuh jauh-jauh ke Bandung cuma cari api? Di Bojonegoro ada Mim, Kecamatan Ngasem, Kayangan Api. Bagus tuh Mim, Bojonegoro itu wah, sudah gini Mim. Don, kalau kamu di mana? Di Puncak Jayawijaya Papua Pak. Wow, Don, selera kau tuh cari yang adanya ibu beta, bapak beta, kakak beta, tapi sayang tak ada adik beta, Don. Waduh, kau ngapain ke Puncak Jaya? Dingin tau di sana, gak ada cewek. Waduh, Don. Kau cari saja di Bojonegoro ini, Don. Gunung Pandan. Waduh, tepatnya di Kecamatan Rino, Don. Ada lagi itu di Atas Angin, Kecamatan Sekar, Don. Oh iya, kau bisa ajak acar kau. Itu namanya Bukit Cinta, Don. Waduh, saya kesana satu kali, Don. Cewek saya ketinggalan rumah, Don. Saya ingin kesana lagi, Don. Mungkin kapan-kapan sama kamu ya, Don. Jangan ke Puncak Jaya, jauh, Don. Bojonegoro sudah, Don. Gini, Beta, kau Baran tadi di mana? Kebun apel, Pak, Malang. Baran, Bapak kecewa sama kamu. Mana apelnya? Mana, Baran? Kau tak ingat dengan Bapak kamu di sini, Farhan. Tidak membawakan oleh-oleh untuk Bapak. Kau ngapain jauh-jauh ke Malang kalau tidak dikasih Bapak apelnya? Aduh, Farhan. Gimana, Sam? Lebih baik itu di sini, di kebun belimbing. Banyak belimbing. Bapak bisa kau bawakan belimbing satu aja, Han. Bapak kecewa, sudah terlanjur kecewa, Bapak. Jangan kemana-mana, Han. Besok ke Bojonegoro aja, ya. Bojonegoro mato, Han. Oh, saya nggak nyangka, Pak, kalau Bojonegoro itu mato. Sip, ini keren. Hebat. Oh ya, kalian harus bisa lebih mengenal Bojonegoro. Selain wisata, juga ada bahasa yang unik. Contohnya, dinyo, daneo, dan sebagainya. Pesan dari Bapak, Nak. Kita sebagai bangsa emas, putra daerah Bojonegoro, harus bisa mencintai Bojonegoro. Bojonegoro, mato! Bojonegoro, mato! Bojonegoro, sip! Bojonegoro, nye! Bojonegoro, keren! Bojonegoro, hebat! Generasi bangsa emas, putra daerah Bojonegoro, mato! Keren! Luar!